yang tua dalam keadaan jomblo, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan akhlak-akhlak yang seperti ini. Jelas ya, jadi teman-teman adik-adik semuanya, pernikahan itu penting. Ya, tetapi memilih calon juga itu penting. Jangan sampai kalian mengenal seorang laki-laki di media sosial, pertama dia sudah salah berhubungan dengan yang bukan mahram, ya, kemudian karena rayuan rayuannya, karena fotonya dan lain sebagainya, kemudian kalian sudah enggak mendengar lagi omongan ibu, enggak mendengar lagi omongan ayah, akhirnya menikah. Kenapa yang terjadi? Banyak kemudorotan-kemudorotan di dunia. Menikah disegerakan, bagaimana ya hal-hal penting yang harus kita lewati dalam menikah. Salah satunya yang memilih pasangan laki-laki yang lebih baik. Karena kalau perempuan, perempuan memilih laki-laki, memilih perempuan yang penyayang. Dan juga begitu juga perempuan harus memilih laki-laki yang penyayang. Mana yang harus lebih, laki-laki memilih wanita yang penyayang atau perempuan memilih laki-laki yang penyayang? Mana yang harus lebih besar? Perempuan lebih kepada penyayang, kan begitu? Ya, karena perempuan kaum yang lemah, kaum yang tertindas nantinya. Dia di rumah laki-laki, kan gak mungkin perempuan ditonjok, suaminya tendang, suaminya berbunyi-bunyi, kan gak mungkin. Ya, jadi ketika perempuan laki-laki memilih pasangan di hidup seorang wanita yang lembut, maka perempuan lebih selektif untuk memilih suaminya. Jelas ya? Dan dari sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyarankan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anhu untuk menikah dengan Usamah dibandingkan dua laki-laki yang telah melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jahal. Dan kedua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah. Kedua-duanya juga orang yang soleh, yang tetapi satunya suka memukul, yang satunya enggak punya harta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Abu Jahmin fala yatau asaru an atikihi wa amma Muawiyah fasu'udu dhulla malalahu ikihi Usama tabi Zaid faqarihtuhu thumma qala ikihi Usama fanakahtuhu faja'ala Allah fi khairan wa qabtu bihi. Kata Nabi SAW, Abu Jahab itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, yaitu kebiasaannya memukul istri. Sedangkan Muawiyah itu miskin, tidak memiliki banyak harta. Ya, nikahilah saja dengan Usamah bin Zaid. Jadi para hadirin, ada orang yang dia tidak punya harta sama sekali. Ada orang punya harta banyak, tapi pelit, kikirnya minta ampun. Sama nggak hukumnya ini? Sama nggak? Iya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasud. Ya, kepada kaum laki-laki, dinarun anfaqtu li ahli a'dham wa ajran indallah. Harta yang kau infakkan kepada anak dan istrimu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian nanti ketika sudah menjadi suami di rumah cukup makan nasi putih sama telur dadar, di luar dia balik. Ya, justru kita khawatir kita akan mendolimi pasangan hidup kita. Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau kepada keluarganya beliau lebih dahsyat daripada kedermawanan beliau kepada orang-orang. Sampai-sampai Nabi SAW pernah membekali keluarganya kalau saya tidak salah selama 1 tahun. Jadi dibekali semua istri-istri Nabi SAW selama 1 tahun cukup mereka makan. Ya, itu adalah tanggung jawab seorang suami. Iya, sehingga dia harus semangat bekerja, semangat mencari rezeki, ya, semangat untuk berbisnis, dan kemudian harta yang dia punya diberikan kepada keluarga. Itu merupakan harta yang paling baik kepada keluarga. Baik. Nah, kemudian kata Fatimah.